Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Im and welcome back to my YouTube channel. So, pada kesempatan kali ini aku bakal ngasih tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara mengubah ataupun menyeting tampilan WhatsApp teman-teman itu menjadi dark mode atau mode gelap. Nah, teman-teman juga bisa menyeting menyeting kembali menjadi mode terang. Ini gampang banget. Teman-teman langsung saja nyimak video berikut ini. So, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman semua menjadi orang yang pertama yang bakal menonton video-video terbaru dari aku. Oh ya guys, sebelum itu juga jangan lupa di like, comment, and share. So, gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung ke videonya. Jadi pertama-tama kita lihat dulu WhatsApp kita. Nah, di sini saya WhatsApp saya tampilannya masih masih mode terang. Nah, seperti ini atau bright mode. Nah, masih terang kan? Kalian lihat semuanya ini masih terang, mode terang. Nah, cara mengubahnya menjadi dark mode atau mode gelap gampang banget. Teman-teman langsung saja pergi ke bagian titik tiga ini. Nah, kemudian kalian klik itu. Kemudian kalian klik setelan. Nah, setelah ini tampilan teman-teman, setelan teman-teman, kemudian teman langsung pergi saja ke chat, kalian klik chat. Nah, ini adalah beberapa pilihan di sini. Kemudian teman langsung pilih saja tema. Nah, di sini tema bisa pilih antara terang dan gelap. Ini gampang banget kan? Nah, saya ubah ke gelap, kemudian klik OK. Nah, maka tampilan WhatsApp teman-teman itu akan menjadi dark mode atau mode gelap. Ini gampang banget, ini kan guys ya. Nah, kita lihat. Nah, semuanya sudah menjadi gelap. Jadi ini fitur gelap ini ya cukup bagus ya, karena ini bagus banget digunakan pada malam hari sih. Ya, karena ini dark mode kan. Ya, seperti itu. Gimana, gampang kan guys? Hanya itu saja, hanya beberapa langkah, enggak sampai berapa menit teman-teman bisa langsung menggunakan atau mengganti mode WhatsApp teman-teman itu atau tampilan WhatsApp teman-teman menjadi ke dark mode. Oke. Dan jika teman-teman pengen ubah lagi ke bentuk ke mode terang, teman-teman bisa langsung saja pergi ke titik tiga ini, lakukan cara yang sama seperti cara sebelumnya. Oh maaf, chat. Nah, kemudian kalian ganti lagi ke mode terang. Nah, seperti itu. Gampang banget kan guys, ini sangat simple, mungkin semua orang bisa melakukan ini. Oke. So, buat teman-teman yang punya pertanyaan silahkan di komen di kolom komentar, dan teman-teman juga bisa request video apa yang bakal aku buat selanjutnya. Oke guys, mungkin hanya itu, semoga informasi ini bermanfaat. Dan ya, untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman menjadi orang yang pertama yang bakal menonton video update terbaru dari aku. Oh ya guys, hanya itu dulu, semoga video bermanfaat. See you on my next video.